Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Public Speaking, kali ini kelas pertama langsung praktek guys. Nimbone berapa ratus orang? 5.000. Gimana perasaannya? Wow, keren, hebat, keren. Gimana kalau ada nanti kelas kedua, ketiga, keempat, siapa? Seneng ya, lebih seneng ya. Soalnya public speakingnya ya, buat sebanyak-banyaknya itu kan pelajaran untuk seorang youtuber. Ya. Terus nanti kesan-kesannya buat yang mau daftar yang kedua. Kalau mau daftar yang kedua tinggal inbox aja atau tinggal japri aja ya di komunikasi youtuber conference-nya atau adminnya langsung tuh Mas Sandro ya. Channel aku adalah Samang Cocol. Samang Cocol singkatan dari sambal mangga ya. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau kau sekarang seperti ini gabung ya bersama kita. Siapa nama? Public Speaker. Public Speaker? Tidak pernah mati gak ya? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tim Public Speaking, saya perkenalan dulu. Nama saya Sandro. Oh, enggak ada satunya. Jadi, kawan satunya dan kebetulan saya dari komunitas Youtuber Kompong. Perkenalkan di sini saya ada tim, ya kan, tim Public Speaking. Karena kita sudah punya kelas pertama ada 5 orang. Kebetulan yang datang hari ini cuma 4, jadi tidak datang semuanya. Untuk personal kelas Public Speaking, saya mohon untuk maju ke depan untuk bisa diperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Public Speaking hari ini gak hanya satu orang, tapi banyak orang yang mau ngomong. Jadi saya punya kelas Public Speaking dan ini adalah kelas pertama saya. Orang-orangnya nanti bisa dibagi hari ini sampai yang praktek, bukan hanya kami yang ngomong. Pasti. Ini contohnya ini empat yang ngomong tadi. Kalau teman-temannya ini bisa, teman-teman juga bisa dong harusnya. Senangannya kalau Public Speaking apa ya? Karena ada yang senangannya penyiar radio, ada yang senang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin aku dari bagian dari komunitas Youtuber Kompong. Aku mengikuti Public Speaking dan apa itu? Banyak sekali kelebihan yang aku dapatkan setelah aku mengikuti kelas Public Speaking. The words, the way, the manners, the way everything, and the way to understand. Kondisi saya itu sama seperti Mbok Yani yang kita hacking. Salaman saya. Kita tunggu teknologi. Biasanya saya kan sering yang namanya tadi belum ya, lama suka gemblung ya. Ya wis ngomongnya ini yang begini. Ya makanya saya mengikuti public speaking seperti ini agar apa ya? Omongan saya tuh tertata. Makanya ke public speaking, kayak ada yang bisa gitu. Nah, gimana sih caranya kita berinteraksi sama lawan main kita gitu, lawan bicara kita gitu? Nah, saya belajar di sini di public speaking ini. Jadi biar gimana tuh kita saya mengimbangi seperti itu, dan di sini di public speaking juga diajarin itu. Langsung ngomong, ada yang aku setak lagi. Karena memang saya ujiannya begitu. Karena memang public kan, namanya public speaking ya harus ngomong ke orang banyak. Oke, seperti itu saya juga sudah ditunggu. Apa yang kami sajikan di sini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Langsung nanti add aja Sandro Eviarifian atau komunitas Youtuber Hongkong. Nanti akan kita agendakan berikutnya. Kalau nanti bisa saya mengajukan lagi sama Bu Rahel, dunia nyata kalian harus praktek ngomong sama orang yang gak kenal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya.